Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay, alhamdulillah hari ini kita akan berkongsi lagi idea untuk mengubah bunga. Cuma hari ini kita nak guna Bird of Paradise. Bird of Paradise ni diperbuat daripada latex. So hari ini kita buat kubahan simple je. Tapi insyaAllah nanti kita tengok macam mana wow ke tak wow jadi dia. Ye or ni orang kata. Okey, kita tak nak cakap-cakap banyak. So kita nak mulakan terus. Okey, untuk Bird of Paradise, biasanya kalau dalam kehidupan dia, dia akan macam ni tau. Dia akan macam ni. Dia akan bengkok sedikit macam ni kehidupan dia. So kita buat ikut kehidupan dia lah. Ikut dalam natural dia. So hari ni kita guna 9 tangkai. Sebenarnya kalau lagi banyak bunga ni lagi cantik. Okey, kita mulakan sebab yang ni kita nak buat centerpiece. So dia penuhlah bunga penuh. Okey, mula-mula kita cucuk yang pertama. Yang pertama kita ambil betul-betul tengah. Kuatnya. Okey, yang kedua, so sebab sekarang ni kita ada 9 tangkai. Kita nak buat membulat. So yang ini pertama, yang kedua 4, yang ke lain ketiga pun 4 juga. Macam tu. Yang ni tak payah close up lah sebab nampak kan senang je nak buat kubah ni. Okey, so kita buat macam ni. Kalau boleh dia punya bunga tu orang kata apa, tak facing each other lah, dia kena facing ke lain. Macam tu. Susahnya nak sebut. Okay, so kita teruskan je. Not very easy to do this arrangement. Tengok eh. Bukan kalau maksud saya tadi, jangan facing macam ni, facing macam tu tak. Dia kena facing keluar lah. Baru betul. Kena facing keluar. Yang ni kita tinggi sedikit lah. Okay, so seterusnya kita cucuk je. Cucuk je. Mula-mula cucukkan pertama, ambil tengah-tengah. Lepas tu, yang cucukkan kedua di sekeliling dia. 4 tangkai, di sekeliling 4 tangkai tu lah. Siapa-siapa nak buat perubahan-perubahan space by hotel ke style Pinterest ke, ala-ala macam ni lah. Perubahan-perubahan yang orang kata apa, tak formal. Okay, cuba tengok eh. So, sekarang ni kita fill in the blank je. Konsep fill in the blank tu masih saya guna. Kat sini kan ni nampak. So, kita letak sini satu, sini satu, sini satu, sini satu. Dah nak siap dah perubahan kita. So, kita just letak je fill in the blank. Okay. Alah. Kita tercampakkan dulu satu. Kita yang hari ni paling senang nak buat. Ada bahan je boleh buat. Ada bahan je boleh buat. So siapa-siapa yang sedang mencari idea untuk letak, orang kata apa, nak letak dekat centerpiece, gubahan yang agak besar, bolehlah nak buat macam ni. Kat sekarang ni boleh nampak kita punya bunga je dulu. Kejap lagi kita dah masuk daun. InsyaAllah cantik lah kita punya gubahan. Okay. Allah makan kudrat lah juga. Okay, tengok. Cantik dah. Sekawan burung. Okay, 9 tangkai ya. Nanti kalau ada nak tanya 9 tangkai ni, kita guna 9 tangkai apa, Bird of Paradise latex. Okay, done. 9 tangkai. Okay, so sekarang untuk maniskan kubahan kita, senang sangat-sangat. Kita guna daun monstera. Daun monstera yang ni kita guna banyak. Macam ni. Lepas tu kita letak sekeliling dia. Banyak guna daun monstera kali ni.
konsep hijau dan warna-warna macam tu lah, warna-warna alam. So bila kita nak masuk apa, nak masuk monstera, biar dia berlapis sikit, biar dia bertindih. Macam tu, jangan kos ada apa gap antara dia, nanti dia bertindih baru cantik. Macam ni kan dia orang bertindih sikit. Dia orang pula daun tu. Okey, kita tengok. Masih tak nampak lagi idea yang saya nak tunjukkan tu kan. So kita teruskan lagi. Teruskan lagi. Sebab tu saya kata kena guna banyak kita punya monstera ni. Teruskan. Dah sedazen dah ni. Yang ni sedazen, baru sedazen yang apa, untuk line pertama, untuk lapisan pertama sedazen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak sampai sedazen lagi. Okay, korang tengok eh, ni baru flat eh kita punya daun. Nah, sekejap lagi kita akan naikkan pula. Okay, so seterusnya daun kita letak macam ni. Dekat sini antara daun ni kita letak. Baru dia cantik. Macam tu. Macam tu. So, kita teruskan lah. Letak daun ni biar dia banyak. Baru cantik kita punya kubangan. Idea datang pagi tadi. So, hari ni kita teruskan je buat dia. Monstera ni dia ada banyak jenis tau. Ada yang macam kain sikit dia punya material. So yang ni dia plastik sikit. So dia nampak berkilat sikit. Ada yang lagi mahal. Kalau lagi mahal tu, kalau kita guna untuk gubahan macam ni, agak mahal lah gubahan kita. Sebab daun saja pun sehelai RM7-8. So bila kita guna untuk gubahan macam ni, agak mahal lah kalau kita guna daun yang kualiti tinggi. So yang ni kita guna daun yang medium kualiti. Okey, kita tengok. So sekarang ni kita lapis-lapiskan daun ni. Lagi penuh. Nak berapa lapis? 3 lapis lah kita buat. Ni gubahan spontan ni. Tak ada, orang kata apa, tak ada plan. Tengok-tengok, bangun pagi tadi dapat idea. So saya dah buat dah. Takut hilang nanti kalau tak buat. Kita punya bird of paradise ni tak payah support. Sebab dia punya tangkai pun dah agak keras, dah agak kuat. So tak payah support lah. Dia goyang-goyang macam tu biar nampak real sikit. Okay. Sikit lagi kita letak. Pasu ni pun macam hari tu saya tengok ada 2 biji je dekat supplier. Dah satu dah guna, yang ini takut habis dah lepas ni. Kan cantik tu, kita, bila kita buat daun dia berlapis-lapis, dia nampak agak cantik. Bunga sikit dia dekat tengah-tengah tu. Kalau nak tahu, Bird of Paradise ni harga dia RM12, RM12 setengah setangkai. Ni yang saiz L. Jadi saiz, kalau saiz M, dalam RM9 rasanya satu tangkai. So korang kira lah, kalau nak jual pun 12.5 jadi 9 daun. Macam tu lah pengiraan dia. Okay, satu lagi kita letak. Penuh dengan daun monstera lah. Okay, so untuk maniskan gubahan kita, kita masukkan sedikit ranting-ranting. Ranting kita guna ranting bahagian bawah yang besar. Okay. Nak bagi nampak biar betapa mencapah sikit kita punya gubahan. Buat macam tu lah. Dah berapa lama ni, Ro? Izzati?
10 minit dah. Okey. Kita dah nak siap dah, kita ambil sikit-sikit lagi. Kita masuk-masukkan ranting. Bengkok-bengkokkan dia. Lagi nampak comel kita punya gubah. Okey, kalau yang tanya kat mana nak letak gubah-gubah macam ni, dia boleh letak semua tempat sebab dia centerpiece kan. Kalau Mak Saleh, dia orang letak je atas meja makan tu, dia orang letak gubah-gubah macam ni. Kan senang tu nak buat gubahan, cuma kena berani mencuba. Itu je lah tips dia, kena berani mencuba. Jangan takut nak mencuba. Tengok. Ya, sikit lagi kita letak ranting. Okay, sorry bunyi nafas sebab belahlah juga nak potong, nak tekan ni. Banyak sangat dia punya, punya dia punya tu kuat sangat. Okey, dah untuk ranting sudah. Okay. So sekarang kita masukkan sedikit daun tinggi. Daun tinggi kita guna daun ni ya, daun simbidium. Dia nampak cantik sebab kalau ikutkan daun apa, daun Bird of Paradise, dia lebar-lebar. So kita tak ada daun Bird of Paradise, kita guna daun simbidium sahaja. Okay, dah nak siap dah kita punya bahan. Daun ni kita guna 5. Kita untuk hari ini, tutorial gubahan kita untuk hari ini menggunakan Bird of Paradise, guna daun monstera dan daun simbidia serta sedikit ranting-ranting yang boleh bengkok ni. Alhamdulillah dah siap dah kita punya gubahan. Harap buat sahabat-sahabat yang akan view nanti, tolong sharekan video ni, video tutorial ni kepada semua agar semua dapat ilmu sedikit yang cuba, yang saya cuba kongsikan ini. Apapun, thank you so much. Saya sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Amin. Firatuh Adibu Ainul.